Saya rasa banyak di antara rakyat-rakyat di dalam negara ini, mereka ini termakan dengan penipuan. Ada dua jenis penipuan. Pertama, penipuan dalam bentuk fitnah. Fitnah ke atas kepimpinan kita. Hari ini dah terbukti bahawa tuduhan 2.6 bilion ringgit yang kononnya dicuri oleh Dato' Sri Najib daripada YMDB. Hari ini, selepas kita melihat Tony Thomas membuat pendakwaan, tidak ada pun isu tentang 2.6 bilion. Mereka tidak ada bukti. Sedangkan mereka menjatuhkan kerajaan kita sebelum ini dengan menggunakan alasan 2.6 bilion. Nombor dua, mereka tertipu kerana mereka percaya bahawa apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan bakal ditunaikan selepas pilihan raya. Dan kita lihat selepas pilihan raya, mereka mengatakan manifesto bukan janji. Ada yang mengatakan manifesto bukan Bible. Tapi disebabkan tekanan-tekanan yang diberikan oleh rakyat, oleh orang macam kita, oleh pemantau dan sebagainya. Maka hari ini mereka bimbang kalau misalnya mereka tidak penuhi janji-janji ini, mereka akan kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi itu sebabnya saya yakin rakyat akan menggunakan 4 hari bulan 8 ini untuk menghukum mereka kerana gagal menunaikan janji.